Kalau soal melayani, sebisa mungkin melayani mas. Jadi mau apa eceran atau grosir istilahnya dengan kota yang kecil atau besar, sebisa mungkin kita melayani. Halo semuanya, sahabat peternakan dan para penonton semuanya. Kali ini saya mereview kandang kambing milik Tawa Farm. Di sini saya akan menginformasikan kambing jantan bakalan atau bahan penggemukan. Contohnya seperti ini dan akan disampaikan oleh Alung Tawa Farm. Nah, coba jelaskan mas mulai harga dan umurnya kambing ini. Oke mas, ini kali ini saya mau mengisi ternak binaan untuk bok-bokan jantan yang sudah biasa. Kalau ini kan musim besaran, jadi pecah awal bandar-bandar yang sudah saya keluarkan kemarin, ini ngisi lagi. Ngisi lagi. Nah, kayak gitu. Jadi yang kemarin yang sudah jadi pejantan sudah dikeluarkan untuk besaran, untuk kurbanan. Sekarang ngisi lagi. Nah, ini bahan untuk penggemukan. Nah, ini. Ini kalau soal umur kurang lebih di kalau saya biasa ngisi di 5 sampai 7 bulan. Umurnya segitu ya. Nah, itu kalau TB-nya di angka kayak 50 cm sampai 70 cm. Nah, seperti itu. Untuk kisaran harganya kalau, ini apa sama, Mas? Enggak, kalau varian harganya itu saya biasa ngisi itu di angka 1 juta sampai 1 juta 500. Seukuran ini ya. Kayak gini. Tapi untuk kali ini yang di angka 1 juta masih kosong, belum ada. Ini kisaran TB sekitar 65. Ini di angka 1 juta 300 sampai 1 juta 350. Nih, kalau yang agak besaran ini TB sekitar 70-an lah, 65-70 cm. Ini di angka harga 1.500 sampai 1.600 kayak gini. Yang pasti yang kalau ini. Kalau saya ngisi biasanya yang paling utama di postur, Mas. Di posturnya ya. Posturnya saya cari yang nantinya ya. Nantinya itu cenderung besar, jumbo. Jadi yang longgor-longgor kayak gini. Yang mulai dari kakinya, bodinya itu memang dia memang punya long sasis kayak gitu. Nah, ini sampel teman-teman, contoh ya yang ini bahan yang akan dijadikan penggemukan. Yang sebelumnya kandang yang diisi oleh Alung Tawa Farm itu yang di sana itu ya sudah dikeluarkan semua ya. Nah, kemarin sudah dikeluarkan untuk kurbanan. Nah, sekarang kandangnya kosong jadi ngisi lagi. Ngisi lagi. Nah, harganya segitu teman-teman. Dan kambing ini akan segera dikirim. Dikirim kemana ini Mas rencananya? Kalau ini masih kisaran Lampung Timur. Ini untuk Bandung Jaya. Masih di seputar Lampung Timur teman-teman. Kambing jantan buat calon penggemukan bahan ini mas ya. Ini untuk jumlah yang besar apa bisa dilakukan mas? Kalau soal melayani, sebisa mungkin melayani mas. Jadi mau eceran atau grosir istilahnya dengan kota yang kecil atau besar, sebisa mungkin kita melayani. Jadi, diusahakan ya. Diusahakan melayani untuk mengisi apa bahan-bahan. Jadi memang melayani sih mas. Jadi nggak hanya di PE, nggak hanya di pembibitan, kita melayani semua jenis kambing. Mulai dari kayak ini bibitan rambonan, jantan maupun betina ataupun kelas kurban, kita juga melayani. Di kandang Alung Tawa Farm ini selain kambing peranakan Etawa yang jadikan pembibitan juga penyaluran
juga melayani bahan untuk penggemukan juga pembibitan. Misalnya ada yang jenis kacang juga melayani Mas ya. Misalkan ada yang tertarik jenis kacang itu gimana? Bisa Mas, kalaupun ada yang untuk biasanya kalau model-model kacang yang Jawa Randu ke bawah lah istilahnya. Itu kacang. Biasanya kan untuk sepakat untuk akekoan kayak gitu. Itu tetap melayani juga. Tetap jadi melayani. Tergantung spek yang permintaan speknya seperti apa. Jadi ya kita usahakan bisa melayani spek-spek yang. Nah, ini Mas ada pernah saya membaca di komentar itu ada yang tanya kalau domba itu gimana Mas? Kalau soal yang domba yang jenis domba kayak domba gemuk, apa ekor gemuk atau gembel itu. Terus terang kalau untuk domba saya belum pernah Mas. Jadi belum bisa ini ya karena saya belum bisa ngecek atau kalkulasi harganya memang belum. Karena tahu. Di tempat kita ini ya itu. Peternak mayoritas kan ke kambing ya. Kalau untuk wilayah sini memang soalnya mayoritasnya di kambing bukan di domba. Jadi kalau soal domba memang maaf memang belum ini ya belum bisa menyalurkan ya. Memang belum bisa melayani karena memang belum memahami. Iya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Oke, kita kirim kambing-kambing ini ke peternak. Oke, sahabat peternakan dan para penonton semuanya, kambing ini akan segera dinaikkan ke mobil, akan dikirim kepada orang yang telah memesannya. Proses menaikkan kambing dan akan dikirim kepada orang yang memesan kambing ini ya. Untuk kenyamanan kambing ini dimasukkan kotak seperti ini. Dan ada yang diberikan ranjang ini karena pengiriman ini tidak banyak, sekitar ada 7 ekor. Oke, sahabat peternakan dan para penonton semuanya, sekarang akan dilakukan pengiriman kambing atas permintaan pemesannya. Di sini juga saya mau ikut mengantarkan kambing ini. Terus. Yeah.
Oke, sahabat peternakan dan para penonton semuanya, kambing yang dikirim oleh Alung Etawa Farm sudah sampai tujuan dan sudah diturunkan semuanya di sini. Buat Mas Alung ada yang ingin disampaikan, Mas? Ya, yang seperti tadi yang sudah saya bilang, kayak untuk pelayanan alhamdulillah juga melayani seperti ini. Untuk pengepokan, untuk bahan jantan kurbanan seperti itu, dan untuk Pak D ini kan apa, peternaknya dia multi, dia ada untuk penggemukan jantan, dia juga ada untuk breeding, makanya dia menyiapkan untuk bahan breedingnya untuk pejantannya tetap mengarah ke PE. Ke arah PE ya ini, baru saja dibeli. Ini mengarah ke PE, ini nanti untuk persilangan dari betina PE juga sudah ada, terus juga nanti dipersilangkan sama betina-betina Jawarandu kayak gini untuk memaksimalkan hasil, Mas, artinya ya untuk meningkatkan kualitas. Nah, meningkatkan kualitas secara berangsur lah kayak ya, gitu. Secara bertahap. Oke, Pak De, semoga ini menjadi berkah bernah. Amin, mudah-mudahan. Oke, teman-teman, demikian tadi yang bisa saya bahas dan saya sampaikan. Pengiriman bibit kambing PE dan bahan untuk dijadikan penggemukan. Terima kasih atas perhatiannya. Buat kawan-kawan yang baru menemukan channel saya ini, yang belum subscribe, jangan lupa ya, silakan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam peternakan buat semuanya.